Enam penumpang yang terbabit dalam kemalangan antara dua LRT semalam kini berada dalam keadaan kritikal, kata Menteri Wilayah Persekutuan Annuar Musa. Annuar berkata tiga daripada enam mangsa yang kritikal itu terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan. Beliau menerusi Twitter berkata, 64 penumpang yang cedera dalam nahas itu dikejarkan ke ward kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Selain enam yang kritikal, 15 penumpang mengalami kecederaan semi-kritikal, sementara 43 lagi tidak kritikal. Kejadian berlaku pada pukul 8.45 malam semalam di terowong bawah tanah antara stesen KLCC dan Kampung Baru. Sebuah lagi tren dikatakan sedang dipandu uji berikutan masalah dan hanya membawa seorang penumpang. 166 penumpang yang cedera ringan dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur dan beberapa hospital berdekatan. Semua penumpang dalam tren menuju ke stesen Gombak dari stesen KLCC, manakala tren yang kosong pula menuju stesen Kampung Baru dari stesen terakhir di Gombak. Dalam pada itu, Prasarana Malaysia Berhad berkata laluan LRT Kelana Jaya tetap beroperasi, namun kekerapan perjalanan dan jumlah penumpang adalah lebih rendah. Menurut Prasarana lagi, langkah mengurangkan penumpang dan kekerapan tren itu bagi mematuhi kawalan pergerakan yang diperketatkan hari ini bagi mengekang pandemik COVID-19.